Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi yang sangat membahagiakan bagi Anda, KPM, PKH, dan BPINTI pada hari ini. Dan ini terkait update pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BPINTI tahap keempat untuk alokasi bulan Mei yang sudah terpantau cair bantuan pada hari ini. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja KPM, PKH, dan BPINTI yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini? Perlu diketahui bersama, update pencairan bantuan PKH tahap ketiga maupun BPINTI tahap keempat ini di berbagai daerah sudah ada sebagian KPM yang sudah masuk di prediksi sudah masuk di dalam SP2D dan sebagian diprediksi sudah berhasil cek rekening. Dan ini artinya proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPINTI tahap keempat ini benar-benar sedang dicairkan secara bertahap di berbagai daerah. Dan ini khusus bagi KPM yang datanya ketika dicek di 6NG sudah masuk di dalam SP2D dan keterangan data Anda sudah berhasil cek rekening. KPM inilah yang sudah boleh mengecek pada hari ini. Siapa tahu rezeki sudah ada saldo bantuan yang masuk. Kemudian untuk proses pencairan bantuan sosial tambahan berupa bansos pangan berupa beras 10 kg ini saat ini juga masih sedang dilanjut dicairkan 10 kg di berbagai daerah. Bagi Anda KPM, PKH, dan BPINTI yang merasa sampai saat ini belum cair, saya doakan semoga uang PKH tahap ketiga Anda maupun BPINTI tahap keempat dan bonus tambahan beras 10 kg bagi yang belum cair, semoga dalam waktu dekat di daerah Anda akan segera menyusul cair juga. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuan PKH tahap ketiganya maupun BPINTI tahap keempatnya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Akhirnya pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga maupun BPINTI tahap keempat pada hari ini sudah mulai disalurkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang sudah cair untuk bantuan sosial PKH tahap ketiga. Daerah Aceh yang sudah cair merata bertahap sampai pada hari ini ada saldo masuk di kartu KKS Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI. Alhamdulillah cair melimpah ruah, tidak berkurang sama sekali. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah cair dan bagi yang belum cair, harap bisa bersabar di berbagai daerah dalam waktu dekat ini akan segera menyusul cair juga.